semuanya yang sudah menanti para kantor ini berarti yang diserahkan ini yang PTSL 2021 ya. Iya, total ada berapa Pak tadi? 950 bidang ya. Bidang ya. Terus untuk tahun berikutnya, tahun ini? Tahun ini kami dapat target 3.300 Pak. 3.300. Pengukuran dan sertifikat. Nah, kalau yang tahun ini, yang tahun 2021, kami ada dua tahap. Tahap pertama itu 450. Selesai di bulan Juni, kami serahkan Juli. Kemudian di akhir Juli kami dapat tambahan 500 bidang. Oh, yang diserahkan ya, sekarang ini Pak ya? Kami selesaikan di akhir bulan September. Pembagiannya hari ini. Hari ini. Ya. Kemarin. Untuk target yang di tahun 2022 ini Pak, dengan yang kemarin ini lebih gede yang tahun ini. 2022. Ya, kami dapat target itu. Kuota Pak ya. Kuota dari pusat. Ya, kalau di Kota Blitar masih ada berapa bidang tanah yang belum tersertifikat? Sekitar 4.000-an Pak. 4.000. Itu sudah dikurangi dengan yang target tahun apa? 2022 ini ya. Sudah. Masih banyak. Masih segitu banyak Pak. Ya. Jadi gini, untuk target yang tahun 2022 ini, Kota Blitar ini ada sekitar 3.200 hasil pengukuran tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Nah, dulu target kami pengukuran yang paling besar Pak, tahun sebelumnya itu. Kebetulan Kota Blitar ini masih ada sisa 3.200-an yang belum sertifikat, tapi tidak boleh diukur karena sudah pengukuran. Nah, ini nanti kami coba nanti komunikasikan dengan Pak Wali agar bisa membantu anggarannya ya, karena kami ditarget 3.300 itu di luar 3.200 Pak. Jadi kalau dikumpulkan itu bisa 6.000 lebih. 6.000 lebih. Nah, itu kalau bisa kami selesaikan di tahun ini dengan catatan syukur-syukur Pak Wali bisa membantu anggarannya. Akan kami tuntaskan sebanyak 6.000 lebih Pak nanti.